Bahas kelanjutan sinetron Samudra Cinta malam ini 24 Februari 2020. Di episode sebelumnya, Vina mengadu kepada ibunya Novi kalau Cinta sekarang sudah jadian sama Samudra. Novi yang mendengar itu langsung marah. Saking emosinya Novi, malah mengungkap siapa sebenarnya Cinta. Novi mengatakan kepada semua keluarganya, termasuk kepada Vina dan Novan, kalau Cinta adalah anak pungut. Yang melihat itu sempat meminta Cinta untuk segera memutuskan hubungannya dengan Samudra. Tetapi Cinta malah menolak. Cinta mengaku kalau dia mencintai Samudra. Begitu juga Samudra sangat mencintai Cinta. Novi tambah emosi dan tidak sadar mengatakan kalau Cinta adalah anak pungut. Cinta yang mendengar itu langsung terlihat sangat sedih. Sementara Novan dan Vina yang sudah tahu kalau Cinta adalah anak pungut malah langsung mengusir paksa Cinta dari rumahnya. Cinta sangat sedih. Cinta sempat mau menghubungi Samudra, akan tetapi Vina malah merampas dan merusak handphonenya Cinta. Cinta berusaha datang ke rumahnya Samudra, tetapi Cinta yang tidak mau Samudra ikut sedih dan memikirkan masalahnya, Cinta memilih balik. Cinta akhirnya mencari kontrakan. Cinta sedih sambil memikirkan ayahnya, apalagi Cinta sangat sayang kepada ayahnya, Pak Rusdi. Di episode malam ini 24 Februari 2020, bagaimanakah nasib Cinta selanjutnya setelah diusir dari rumahnya Novi? Apakah Cinta akan tetap dikontrakan ataukah harus balik ke rumahnya Novi untuk menemani ayahnya? Sementara bagaimanakah sikap Samudra jika tahu kalau Cinta diusir dan Cinta bukan anaknya ibu Novi? Buat yang belum subscribe, untuk mensubscribe channel ini untuk kelanjutan cerita selanjutnya.